Peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Hari ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang di program baru dari CIC. Nah, program kali ini yaitu terkait dengan bincang hangat bersama CIC. Sini sudah tersedia kopi ya, teman-teman sahabat CIC semua. Bincang hangat kita akan lebih hangat karena teman-teman kita sudah kedatangan bintang tamu ya sebetulnya ini peneliti senior di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial sudah datang di hadapan kita semua. Baik Pak, ya. Jadi apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik ya. Pak Eva ini datang jauh-jauh teman-teman dari Sukabumi ya, bagaimana perjalanannya dari Sukabumi? Sini berangkat malam. Berangkat malam bus. Tapi dari sini bisa disebutin mereknya. Oh mereknya ya. Karena ini juga soal ya, karena tidak masuk dalam iklan di CIS ya. Betul. Dari Sukabumi ya Pak ya. Alhamdulillah teman-teman semua kita bisa memulai program ini bersama Pak Eva yang jauh-jauh dari Sukabumi. Nah kali ini kita akan bincang-bincang Pak terkait dengan sebetulnya beberapa isu dan juga mungkin ada relevansinya dengan substansi ataupun materi di perkuliahan ya Pak ya, karena memang semester ini teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus sudah masuk liburan dan setelah itu tentu akan kembali berkuliah aktivitas kembali aktivitas kembali. Kita akan coba membahas kembali khususnya di teman-teman di jurusan sosiologi. Kita akan coba mulai dari konsep dasar ya Pak dari sosiologi itu interaksi sosial. Mungkin kita bisa mulai dari situ Pak Eva. Bagaimana dari interaksi sosial itu Pak? Jadi ya, kita udah berinteraksi sosial. Oh betul. Interaksi sosial itu kayak bahasa yang sederhana. Iya. Tapi sebetulnya mungkin belum lah kali itu. Karena interaksi itu bukan hanya kita ngobrol aja. Tapi kalau misalnya kita di sini ketemu dengan seorang atau baik yang kita kenal atau belum ketika masuk kampus misalnya dia awalnya, nah itu juga harus kita melihat memposisikan posisi kita kita itu posisinya di kelas sebagai apa, ketika keluar di teman sebagai posisinya sebagai apa. Kadang kalau misalnya kita komunikasi rantai jaringan itu luas sekali interaksi, misalnya begini ketika misalnya saya ada bimbingan nih dengan dosen atau saya misalnya kondisi sebagai anak dosen itu, nah maka interaksi itu akan jangan sampai saya membawa posisinya sebagai anak dosen tentang saya anak dosen sehingga komunikasi itu tidak lancar, ada posisi, ada status, ada status itu harus bisa dilihat. Jadi kita harus paham tuh. Jadi kalau misalnya kita berpergian kemana-mana, kalau misalnya saya suka MU atau Manchester City, bisa ketika ngobrol dengan si A lebih baik kita nanya dulu nih enaknya. Kamu suka klub apa misalnya? MU. Ya, kalau saya juga ikutan deh MU. Biar ada interaksi khusus. Jadi emosionalnya dapat, emosionalnya dapat ya. Nah, jadi ketika interaksi itu bukan hanya konsep yang kita lihat mudah, tapi sebetulnya untuk dipraktekkan juga sulit. Betul. Karena memang kita harus berita di status, terus bagaimana kemampuan pengetahuannya. Dan itu bisa kita melatih cara komunikasi juga. Ya. Dan itu nanti dari komunikasi interaksi itu sebenarnya menjadi soft skill. Nah, bagaimana kalau dulu saya di kuliah itu diajarkan ketika misalnya saya ketemu dengan ketua prodi, betul, dekan, misalnya atau misalnya rektor atau siapapun itu, bisa nggak kita menyampaikan ide pokok kita, gagasan kita dalam
beberapa detik. Orang yang penting itu kan nggak bisa lama kita ketemu dengan mereka. Betul-betul interaksi yang interaksi. Satu kata interaksi itu ketika kita ini pokoknya kena, itu jadi soft skill kita. Betul Pak, jadi jaringan bisa dapat. Saya tertarik dulu Pak, karena tadi Pak Eva di awal menyebutkan bahwa interaksi sosial itu hal yang pasti sederhana ya Pak. Tapi kalau diimplementasikan, ketika tadi Bapak menyebut itu sebagai sebuah alat negosiasi ya Pak ya. Jadi ketika bertemu dengan pejabat ataupun katakan rekan-rekan yang ada di BUMN dan sebagainya, punya waktu itu ya sebentar saja gitu. Sebentar. Justru mungkin dari satu menit berinteraksi kalau kita punya soft skill yang tajam itu bisa mendatangkan peluang ya, terutama bagi teman-teman yang di dunia bisnis apa ya, para CEO, direktur itu waktunya sangat singkat untuk bisa berinteraksi dengan adanya skill yang mumpuni itu bisa menjadi potensi ya Pak. Terima kasih Pak itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak Eko kan jauh-jauh ya Pak dari Sukabumi betul, dan alhamdulillah hari ini teman-teman Pak Eko bisa sampai ke Ciamis ya Pak, ini cabang CIC cabang kita perkenalkan CIC cabang dari Kabupaten Ciamis ya Pak. Nah kita coba juga berbicara nih Pak, Pak Eko kan awalnya banyak bergelut di ataupun beraktivitas di Depok ya Pak, CIC kantor pusatnya di Depok. Apa juga begitu ya, berinteraksi ataupun banyak berkegiatan di sana. Yeah. Nah, kebetulan Pak Eva kan sekarang bekerja ya Pak di dunia sosial juga ya Pak ya. Selain memang di CIC sebagai pekerja juga kantor di Sukabumi di dunia sosial. Ini hal yang coba kita kupas juga Pak ya, berbicarakan bagaimana yang biasanya Pak Eva itu di Depok begitu berinteraksi. Sekarang harus bekerja dan lama tinggal di Sukabumi. Ada pola-pola interaksi yang mungkin berbeda atau seperti apa Pak? Bisa ada pola, sebetulnya itu melatih adaptasi kita juga. Melatih adaptasi ya Pak ya? Karena adaptasi terus juga institusi memori kita. Jadi ya, pengetahuan kita, input pengetahuan itu harus diinput terus. Betul. Dan itu pasti akan berbeda. Dan adaptasi kita bisa dipelajari dan turunan dari interaksi. Oh, adaptasi. Makanya mungkin Kementerian Pendidikan mengeluarkan Merdeka Belajar itu. Gimana Pak? Ini benar ini Merdeka Belajar. Ya maksudnya ketika misalnya saya ketika saya pindah ke Sukabumi atau di Depok itu bagaimana kita harus berinteraksi itu siap saja. Jadi mahasiswa itu mungkin dia ditempatkan di mana saja tempat belajar harus bisa. Apalagi sebetulnya kalau saya pindah ke Sukabumi itu banyak potensi-potensi sosial yang bisa dimanfaatkan. Jadi banyak potensi sumber kesejahteraan sosial kalau saya tempat kerja yang baru itu di dinas sosial itu, bagaimana misalnya anak-anak muda yang lulus-lulus kuliah itu bisa di sini, ada karang taruna desa, terus ada juga misalnya bagaimana tenaga sosial terkait dengan bencanaan, terkait dengan pangan, di sana banyak yang praktek-praktek. Atau dulu itu di dinas sosial itu ada mahasiswa yang masuk desa ya. Oh, ada program khusus mahasiswa. Program magang selama 6 bulan atau setahun. Tapi itu ada pendaftarannya, ada proses. Oh. Tapi kalau di Sukabumi ada juga banyak yang magang itu. Oh, dengan sosial khususnya ke dinas sosial bahkan mahasiswa. Atau bisa sejajar misalnya dengan CIC kerjasama ya. Iya, mahasiswa itu bisa magang praktek di daerah-daerah terpencil bisa saja. Iya. Tapi itu peluang itu bisa didapatkan. Kalau misalnya saya contoh. Tapi kalau misalnya saya contoh tadi perubahan interaksi, satu bagaimana misalnya adaptasi kita, terus bagaimana kita melihat diskusi memori, pengetahuan yang kita punya itu tentunya akan berbeda dengan hal yang lebih baru yang kalau kita berpindah. Terkait juga tadi Merdeka Belajar sebelumnya dia, kalau misalnya saya dulu ketika misalnya saya jurusan sosiologi tapi bisa ngambil ke fakultas statistik. Oh. Nah bagaimana juga dengan teman-teman statistik kita bisa menyesuaikan. Ada yang interaksi ya, ada berorientasi sebetulnya terkait paru. Itu pun di kerjaan Pak. Oh iya. Di pekerjaan pun begitu. Pasti lah kalau bisa, apalagi kalau buruk ya. Iya. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Ini yang ketiga ya Pak ya. Mungkin ini biar teman-teman penasaran juga kita sudah bincang aja ya. Bincang karena ini kayak ada panas. Karena memang cuacanya ini jamis lagi ini ya cuaca. Tapi sekarang pengalaman itu penting tahun ini Pak. Jadi pengalaman sana aja. Dan interaksi itu bukan hanya sekedar konsep. Selain dia bisa kita pelajari kan selanjutnya mah ada yang dalam drama di teori juga. Nah, kalau secara teori bagaimana misalnya ketika saya depan
ketua CIC gimana, gitu, prospek apa. Kalau belum tahu di pelatihnya seperti apa ya Pak ya. Jadi kalau backstage kita penting untuk dipelajari. Ya penting dipelajari dengan satu interaksi. Ya apalagi dengan orang-orang desa, kelihatannya di desa ini aman-aman aja. Tapi ketika misalnya kita tinggal satu minggu, wow gitu. Backstage-nya kelihatan. Ya, gitu. Wah, ini bagian dari interaksi sosial. Atau misalnya kita melakukan satu riset, sebetulnya yang biasa-biasa aja, tapi kita penuangkan ke dalam tulisannya, wow, gitu. Oh, bisa ya, saja. Ya. Siapa? Ini bisa siapa? Yang ketiga, Pak, biar nanti sahabat saya isi penasaran. Program berikutnya, kita cuma nanti yang ketiga ini, Pak. Yang ketiga ini, tadi saya tertarik dengan ada kolaborasi ya dengan mahasiswa, bisa magang di dinas sosial bahkan di sekali ya, sih. Bagaimana Pak? Misalkan ada memang kalau saya lihat kalau kebanyakan sekarang sih masih anak-anak sekolah, Ya. Nah, ada dengan interaksi sosial kita berkait dengan interaksi sekarang jadi setiap semester di sana banyak anak sekolah yang berganti-gantian di dinas sosial dan magang. Oh, dan menurut saya kalau misalnya bagus juga kan dinas sosial itu dia kolaborasi dinas sosial kolaborasi dengan lembaga asosiasi itu dengan dengan kampus orang jadi kolaborasi yang bisa saja misalnya si mahasiswa itu si kampus misalnya si anak ini dimagangkan di suatu OPD atau dinas sosial dinas sosial tapi kita yang menjembatani antara si kampus dan dinas sosial supaya misalnya mereka itu tidak ada panduannya gitu lah panduan. Ketika misalnya saya magang itu tidak hanya sekedar magang ke posisi magang saya itu seperti apa, bisnis saya seperti itu. Dan itu banyak yang magang-magang ke OPD-OPD. Kalau menurut saya, jadi dari tingkat pusat sampai ke bawah juga ada, tapi seakan-akan dilepas gitu. Seharusnya kalau misalnya ada suatu lembaga yang mewadahi itu bisa juga. Iya. Dan sebetulnya selain itu interaksi mahasiswa dengan dunia luar yang lebih tertarik bisa saja misalkan ada program yang itu berkolaborasi misalnya diawali dengan di dinas lalu dilanjutkan di lembaga ya seperti CIC ataupun memang ada kolaborasi program bersama ya dari situ teman-teman muda bisa masuk dan bisa mengisi ya Pak. Bisa. Begitu ini sangat menarik ya teman-teman. Nanti bincang-bincangkannya kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dan ya penasaran ya Pak. Kita akan tutup untuk bincang hangat bersama CIC. Jangan lupa ngopi dulu. Jangan lupa ngopi dulu. Ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan coba live ya Pak ya. Bagaimana kita santai ya mau pihak. Terima kasih sahabat CIC, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum.